kemudian kembali kepada kita sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkanlah doa ketika keluar dari rumah. Kita katakan, ya Allah, aku titipkanlah anakku, suamiku, istriku, anak-anakku, cucuku, orang tuaku, diriku, hartaku padamu, ya Rabb, yang kau tidak akan menyia-nyiakan titipan-titipan tersebut. Doa semacam ini jangan sampai kita lupa. Banyak sekali testimoni kejadian-kejadian yang semua itu membuktikan ketika kita penuh dengan keikhlasan, kita titipkan diri kita dan seluruh kemampuan kita kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang sangat mampu dan paling mampu dan qadirun ala kulli syai' untuk melakukan itu semua. Dan ini bukti kelemahan dan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.